dulu gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Den. Den sekarang lagi di Gedung Pahala. Tadi habis makan. Habis makan di traktir sama Bang Ferry. Bang Ferry itu juragan Bacan Doko yang ada di Jatinegara, Tulau Bening. Saya agak ngop nih, karena kebetulan tadi pas dari kediaman beliau itu sudah disiapin sarapan sama istrinya. Tapi karena saya buru-buru jadi tidak sempat sarapan. Akhirnya kita makan siang habis 2 piring. Tapi soalnya enak, enak sekali. Ini jadi referensi kuliner yang ada di Jatinegara, tepatnya di Gedung Pahala, Bang ya? Ini tokonya Bang Ferry, Pak siapa? Oh, rumah makan Rani Ampera. Oh, rumah makan Rani Ampera. Jadi beliau penanggung jawabnya tuh. Saya baru paham itu asam pedas ternyata tidak pakai santan ya. Cuman memang karakternya agak pedas. Iya. Makanya bibir saya agak doer sedikit ini. Padahal sedikit doang. Tidak biasa pedas soalnya. Ada. Jadi kali ini Daeng makan siang di sini. Dan ini referensi ya. Referensi atau recommended dari Daeng. Kalau teman-teman mau makan siang, langsung aja ke sini. Rumah makan Rani Ampera, masakan Padang. Tuh, terima pesanan tuh. Ini nomornya masih aktif, Pak? Masih, udah nggak aktif kayaknya. Oh, udah nggak aktif, udah beda ya, udah ganti ya. Intinya kita buka dari jam berapa, Pak? Dari jam 10. Tuh, dari jam 10 siang ya? Sampai jam? Jam 8 malam. Jadi kalau teman-teman kemalaman, misalkan ke kantin Rawabening atau di mallnya, itu kan jam 5 kadang udah nutup, Pak ya? Jadi bisa ke bawah. Di sini juga disiapkan fasilitas ibadah atau musola ya. Jadi teman-teman mau sholat bisa. Ada juga kamar kecilnya, Pak ya? Nah, lengkap pokoknya di sini. Di Pahala nggak kalah dengan yang ada di mall. Jadi teman-teman kalau misalkan udah jenuh atau malas ke atas, langsung aja ke Gedung Pahala ya. Gedung Pahala ini, saya lihat, saya perhatikan di sini dominan ini ya, apa, tukang ring ya, Pak ya? Ring dan pole. Nah, tukang gosok ada, tukang ring ada tuh. Jadi servis ada juga ya. Nah, ini dengan Pak siapa? Pak Agus. Pak Agung. Agus. Pak Agus tuh, Pak Agus tuh yang penanggung jawab di restoran ini. Sampai habis 2 piring coba. Jadi banyak yang nanya saya nih, Pak, kenapa tidak pernah ngonten di Pahala? Karena pertama tidak ada yang saya kenal. Yang kedua memang interaksi saya banyak kan di mallnya sama di rapatnya si Ferry di Emperan. Nah, andai kan ada kopi gratis di sini, ya kita bisa mampir sekali-sekali. Tapi kan kebetulan saya sudah dikasih makan sama Bang Ferry. Yaudah sekalian kita review. Jadi bagi teman-teman yang pengen makan siang bisa di sini. Kalau teman-teman pengen moles ada di sini. Ini saya perlihatkan ya suasana gedung. Sambil saya pakai dulu nih, karena kita mau pamit sekalian nih. Kita prepare, saya mau bayar dulu makanan di sebelah karena saya ini beda nih, ini telurnya si Bude nih. Oke, sudah kelar. Tadi Bang Ferry yang bayarin di lapaknya Pak Agus ya, atau Bang Agus. Tadi saya sudah ke tempatnya emak juga bayar telur dadarnya tadi. Oke, Bang, makasih banyak, salam kenal ya. Insya Allah saya kesini lagi. Soalnya rasanya ini kalau mertole saya cuekin. Enak sekali rasanya, bikin lupa utang. Sampadenya mantap, pokoknya recommended. Nah, saya akan perlihatkan suasana yang ada di Gedung Pahala. Mari, Pak ya. Nih, Gedung Pahala. Jadi di sini ada parkiran juga. Ini ada tukang poles, ini tukang poles. Tuh, banyak pokoknya, Mas. Nih. Tukang poles ada tuh. Oh, antik-antik tuh. Pokoknya motif-motif nih tukang poles di sini ada. Ini fasilitas ibadahnya nih tuh. Kalau ada musola di sini tuh. Nah, kalau mau sholat gampang. Jadi di sini ada kamar mandi, apa kamar kecilnya, ada juga tempat sholatnya tuh. Yang punya rezeki jangan lupa sedekah tuh biar cepet kaya. Nah, ini ada tukang poles juga di sini. Itu Ade Poles, ada Rian Silver. Di sini ada saung apa tuh? Saung Sagara Jogja Gemstone. Nih. Jadi banyak sekali ya. Nih. Tuh tukang poles juga di dalam tuh, sampai dalam-dalam. Nah, di sini banyak nih. Tuh, nih ringnya juga ada alpaka. Pokoknya pilihannya banyak lah. Nah, jadi hari ini kita madang. Ini tukang apa, perak untuk sepuh. Nah,
toko besar ini ya. Nah, jadi banyak. Mau tempat ibadah ada, kamar kecil ada, tempat makan di sebelah kiri restorannya itu tuh. Warung makannya ada yang Betawi, ada Padang, macam-macam lah. Di depan juga ada, ini di depan posisinya. Leng! Siap! Sehat. Selagi ada kopi gratis sehat. Ingat kontennya, ketemu juga, Masya Allah. Jangan ditonton, tidak ada faedahnya. Enggak, kira enggak nyata. Nyata. Berarti jarang keragunan. Ada nih ragunan, Pak, di atas pohonan. Biasa di toko yang sebelah sana ya. Ah, ini kita spesial pahala. Jadi biar teman-teman tahu di sini ada tempat ibadah, tempat makan, kamar kecil. Jadi bukan cuma di mall doang. Ketemu Bang Daeng juga. Korban YouTube. Main batu di sanggar. Oh, mantap. Ras petik. Ras petik kita. Sanggar apa nih? Ras petik. Ras petik di mana lokasinya? Di Kota Bambu. Kota Bambu. Sama satu lagi, kampung. Jadi? Kampung Kota Bambu. Oh, Kota Bambu juga, silat kampung. Ini kapan saya diundang ke sono nih? Iya. Enggak usah repot-repot, kopi aja sama menyan. Menyan. Iya, pokoknya kita bisa main ke sono. Kita ada latihan. Oh, boleh tuh. Jadi sebagai wadah silaturahmi juga ya. Saya biasa bongkahannya banyak. Berat, buset, dos aja kakak ke bawah ini. Boleh tuh nanti dia, kalau saya di sana itu di lapaknya Bang Jack biasa. Iya, yang dekat taman. Iya, karena di situ ada kopi gratis. Jadi di taman. Iya, di situ biasa. Tapi udah, tadi ada yang traktir, ada yang kasihan sama saya dikasih makan. Makanya gacor nih, udah madang. Coba belum, oke, ayam sayur. Insya Allah kita main nanti dari tadi dari mana, Sanggar Pak? Sanggar Ras Betik dan juga beliau ya dari Silakampung. Oke, insya Allah nanti saya silaturahmi ke sana. Bisa di DM nanti kita bisa ramaikan di sana ya. Yang penting kopi gratis. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam. Saya pamit, Pak ya. Ya, makasih semuanya. Nah, ini suasana di depan. Jadi di sini tuh bisa ada lahan parkir juga yang digunakan untuk teman-teman pada saat berkunjung ke sini. Bahkan ada minuman jahe, ada mie ayam. Tuh. Nih. Susu jahe merah tuh. Susu jahe merah. Pokoknya kalau minum begini mertolet kita cuekin karena murah lagi 8.000. Iya, tuh coba. Cuman saya air review doang, Pak ya. Kebetulan saya nabung bukan buat beli jahe, buat kawin lagi. Oke, jadi di sini banyak ada mie ayam, ada gado-gado. Tuh, lengkap nih di pahala itu. Ngapa nyasar di sini? Mencicipin. Oh iya, siap-siap. Lanjut, Bang. Saya sudah makan tadi ya, udah dapat gratisan soalnya tadi. Oke, Bang ya. Nah, ini juga sahabat saya nih tuh. Diandra Gemstone tuh. Ini batu antik-antik unik-unik ada di sini nih. Tuh, assalamualaikum. Aduh, mamae. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ini konsisten beliau ini. Jadi ada beberapa pilihan untuk batu-batu antik. Dijamin kalau batu beliau kita pakai ini mertolet kita cuekin pasti karena bagus sekali batunya tuh. Hai, mamae. Dan kita terima kirim-kirim juga, Bang ya. Bisa ya. Ada kontak person, Bang, yang bisa dihubungi kalau teman-teman mau belanja batu abang. 0895 3237 2485. Itu bisa by phone atau via WhatsApp ya? WhatsApp aja dengan Bang siapa? Indra. Bang Indra, boleh kita sedikit lihat clue-nya mungkin yang ada di lapak abang ini yang bisa jadi referensi? Mana nih? Ada di sini banyak banget, ada pusat bumi, ada tapak jalat. Ada huruf angka A, ati ayam dia. Oh, ati ayam atau ati ampel lebih bebas. Yang penting ada motifnya. Iya. Ada yang gambar orang ini, Bang. Orang apa namanya? Yang mandi yang tidak pakai baju, ndara. Saya nyari yang begitu soalnya, aduh. Oh, mamai. Banyak sekali angka A konkret ini ya. Iya. Bentukan alam, Bang ya? Alam. Oh, benar ati ayam ini. Tuh. Ini nampak darah. Iya, benar. Ati ayam tahu aja sih, Bang ini. Ini Bang siapa nih? Bang Usman, salam kenal ya Bang Usman. Izin saya ganggu, tadi lagi diskusi kayaknya nih. Oh, pembahasan miliar malah saya ganggu ini. Izin kita update dulu, Bang ya. Nah, ini ada ati ayam, motifnya huruf A. Jadi teman-teman bisa lihat natural loh, ini natural, ringnya pakai alpaka. Tuh, ada juga ini kendit yang putihnya kayaknya. Ya fosil dia. Fosil ya. Ini bisa yin yang, bisa kendit ya karena ini kan putihnya garisnya. Jadi tiga warna. Tiga warna tricolor ya maksudnya, ringnya alpaka juga. Boleh tahu, Bang, estimasi harga buat teman-teman ini kira-kira berapaan? Ini 300. 300? Oh, iya. Dengan kualitas begini 300? Iya. Aduh, oke, boleh lah kalau teman-teman mau bayar GoPay atau 1 juta. Ke sayanya 700, nanti ke ownernya 300 gitu ya. Oh, ada ini kendit apa-apa itu nih, Bang? Itu kelor juga. Oh, kelor juga, kendit. Kendit ya. Alam juga ya, natural alam. Ya? Wih, mantap. Udah porselen juga ya? Nah, ini ada teratai kayak mata ya? Angka 8 dia. Oh, angka 8, lebih ke angka 8 ya.
Teratai. Dan ini natural alam semua loh ini. Ini kayaknya belum pernah saya review sebelumnya bang ya? Belum. Belum. Ini teman-teman yang kemarin kita sering ada tayangan itu, kebetulan di koleksi ini saya belum review. Pas banget kita update di Gedung Pahala. Lapak kami itu di samping Gedung Pahala. Jadi kalau dari parkiran depan atau dari karya itu kita adanya lapak paling ujung ya bang ya? Iya. Ini ada juga teratai tunggal. Teratai tunggal. Teratai tunggal hijau lagi. Ini kita kasih berapa bang? Mana? Ini. Itu sama 300. 300 ribu aja nih tunggal loh ini. Jarang ada yang gede begini. Tadi saya belum tanya ini. Yang ini berapa bang? Itu sama. Ini maksudnya lebih ke jundar ya? Iya. Oh, 300-an. Ini juga nih. Ini bisa tapak jalak. Iya benar ya. Serat natural ya. Ini juga antik. Ini mirip obi. Iya. Saya dulu pernah beli obi di sini ya? Iya. Itu udah banyak yang mau. Saya umpetin aja. Gedepan kita lagi pakai ditawar. Jadi kalau mau beli jangan ke saya mahalin. Belinya ke pelapak. Aduh mamae. Beli ke YouTuber dimahalin lah. Ini ada juga tanda seru kayak apa tanda rambu-rambu? Dibilangnya kayak petir. Oh oke okay. iya benar-benar karena lekukannya ya. Iya. Oke. Karena memang kalau kita bicara motif ini kan ekspektasi orang beda-beda ya. Hmm. Yang penting poinnya batu kita natural. Nah kalau yang di sini nih bang, ini kantong semar apa? Itu huruf D bisa. Oh D ya D juga bisa ya alam juga ya. Hmm. Siap. Boleh tahu bocorannya kita kasih berapa nih? Itu 350. 350.000 ya. Oke siap 350.000. Ringnya alpaka krom. Iya. Oke ini apa nih? Itu fosil kelor juga tuh, kelor sabit. Oh iya, begini ya posisinya. Iya. Oke, kayak bulan sabit natural ya. Natural. Natural kayak bulan sabit. Oke, siap. Ini motif semua ya. Ini lebih ke mana, Bang? Ini dia kayak motif gambar asem. Oh, oke, asem benar-benar. Lekukannya pas banget iya. Ya. Itu buah asem ya. Hmm. Buahnya nih, teman, bukan wijinya tapi buahnya. Jadi lekukannya simetrik sesuai dengan buah asem. Ini juga ada huruf H. Nih. Wah ini bisa jadi brand kendaraan ini. Iya. Yang punya brand Honda ya kita sebut aja nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang tertarik. Berapa nih? Mana? Ini. Itu sama 3,5. Jangan dulu, ya. Mahalin dulu. Ini 1M ya untuk teman-teman yang kerja di Honda saya jual 1 miliar. Ini siapa tahu benar loh ya kan? Bener. Ini kan natural alam. Jangan salah kecuali kalau buatan ini natural. Benar. Aduh mama ya, kau cari dari sini kau jalan sampai rumah misalnya belum tentu dapat. Jadi kita mahalin aja bang ya. Tuh jangan dimurahin kalau yang ini mah. Punya brand sendiri, ini kayak B ya, huruf B? Huruf B. Nih huruf B bener nih, ay mama, natural juga. Jadi sengaja saya tidak sebutkan semua harganya, biar kalian tidak cuma nonton. Banyak kan ini penonton saya bang, ratusan sampai jutaan orang nonton doang kagak beli. Jadi gak usah disebutin harganya, biar pada kesini. Bener-bener. Oh, jangan cuma nonton doang, beli, biar pelapak juga senang, saya juga senang kontennya. Kalau kalian cuma nonton, saya doang yang kaya, bagaimana pelapak? Aduh mama, ini apa nih bang? Itu jenis peser bumi? Ya. Oh yakut, iya. Tapi dia biasanya kayak peser bumi ya? Iya, ring? Artinya kayak peser bumi. Tapi ringnya tebel ini? Tebal. Oh, oke siap. Boleh tahu bocorannya bang? Kita kasih berapa? Sama, 3,5. Sama ya? Ini 3,5, ini 3,5, ini juga? Wah, ini. Oh ini? Ya, oh iya. Yeah. Kalau dia matanya. Iya, ini lebih ke mata ya. Ini tertarik nih. Kelor kayaknya bukan? Kayak fosil kelor bukan? Emang kelor. Oh kelor, oke. Antik nih. Antik ini. Hmm, tapi mana? Tiger eye. Oh, tiger eye. Sisiknya antik. Full body. Iya, sisiknya kok beda? Iya. Lain pada yang lain. Iya, iya benar-benar. Oh, yang bagus-bagus dia pakai sendiri. Aduh, ini jackpot ini aturannya nih. Tapi ringnya udah diganti, Bang, apa masih alpaka? Masih tembaga dia. Oh, tembaga. Sengaja ya. Hmm. Karena tembaga saya dengar itu kan untuk naikin kualitas batu itu pengaruh juga ya dia. Pengaruh. Oke, makanya kadang ada monel dicampur tembaga. Ini kita for sale juga apa not for sale nih? Itu ya bisa kalau... Bisa ya? Iya. Ah, tapi jangan kasih tahu harganya. Iya. Biar pada kesini, soalnya ini unik. Antik ini menurut saya nih. Biar pada kesini aja, biar pada penasaran. Sini juga ada, jadi ada beberapa pilihan. Nah, izin boleh diulangin lagi mungkin bang, kontak forsenya bang? 0895 3237 24855 iya. Dengan abang? Indra. Bang Indra, oke Bang Indra, makasih banyak sudah dikasih nge-review. Sehat selalu, makasih banyak karena sudah lama aja saya gak mampir ke sini ya. Mudah-mudahan setelah kita review, kita update bisa makin ramai penjualannya. Karena sebenarnya kita koleksinya banyak, bahkan yang bahan masih ada nih. Bahan atau bongkahan yang tinggal di pola. Ada juga yang lost tone, tinggal naik ring. Nah, di sini juga banyak nih. Dan ini semuanya dijual tuh. No, bukan pajangan doang ini. For sale pokoknya mah. Siap. Oke, sahabat yang tadi servis di salah satu lapak batu akik khususnya tadi kita update di Pahala ya, Gedung Pahala karena sudah lama juga saya enggak update. Kita perlihatkan beberapa fasilitas yang ada di dalam mulai dari musola, kamar mandi dan juga tempat makan ya. Jadi ada tempat makan di dalam.
Untuk batu akiknya bisa langsung merapat juga ke sini di lapaknya Bang Indra ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis, salam kawin lagi. Aduh, kawin lagi. Salam satu hobi maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bang Indra, thank you ya. Bang, makasih Bang. Sukses ya. Siap. Ngapa jadi kawin lagi?